Kamu saya kasih tugas, kamu harus nyopet dia berdua. Hah? Ya. Mereka adegan? Ya. Coba caranya gimana? Aku mundur. Yang jadi korbannya siapa, Pak? Bapak. Latihan. Oke. Lihat. Lewat, korbannya samperin korban. Amati atau hati. Tenang. Pak, kan suruh tenang kok dia ngagetin saya, Pak? Tenang. Kan dibilang harus tenang. Oh, tenang, oke. Tanpa ikutan. Kan yang ketemu mukanya sama gue kalau yang kaget. Tanpa ikutan, ngapain dia kaget? Kamu masih salah aja. Ini saya lagi mengamati, Pak. Cuma saya kagetan orangnya. Kamu berarti kamu harus belajar lagi sama trainer saya. Ini senior nih, trainer senior. Kita panggil, silakan trainernya masuk, sini masuk. Pasti kan? Apa? Mau cari emaknya di sini. Dia diajarin gak ngerti-ngerti. Sedangkan iya, kita, kita sekarang udah mau nyolong ke rumah orang, mau merampok, tapi dia masih belum bisa juga. Ini baru, maling baru. Iya, maling Pak. Baru. Gantan, laki-laki. Laki. Gak boleh takut. Iya, dapet. Hei, sekarang waktunya ujian praktek. Iya. Ya. Kita ayo, akan membuktikan apakah di praktek ini kita akan lulus atau enggak. Kamu akan lulus atau enggak, ya. Sekarang kita akan langsung praktek. Ngerampok rumah yang ada di depan. Oke? Cuma ini harus dibeli pengarahan dulu nih, ayo. Coba kamu ajarin dia. Jadi maling itu, lu tuh kebiasaan, Wan. Tiap ketemu gua, sepatu lu tuh kebalik. Iya. Kebiasaan, kan? Nah iya, bagaimana? Pakai sepatu kebalik. Kok boleh kebalik juga? Kebiasaan lu mah. Lupa. Gak malu, Wan. Eh? Gak malu. Enggak lah. Kok bisa kebalik mulu sih, Wan, tiap ketemu Ferdian? Kan udah. Soalnya aku kebanyakan job, jadi pusing kali ya. Sibuk ya? Itu gak apa-apa kebalik juga? Ya, biarin yang lain, biarin. Orang lain kebalik ya. Coba lu teriak, lu teriak. Anwar! Tadi dibilang aja suruh teriak. Cowok gitu teriak, cowok. Tolong! Gimana sih kalau laki teriak? Laki teriak. Hai! Hai! Hai, iya, iya! Kalau bisik-bisik, kalau bisik-bisik. Kalau bisik-bisik ya. Coba kau bisik-bisik aku. Tadi kan lu sepatu lu balik, sekarang juga kebalik. Kalau lu teriak jadinya bisik-bisik, kalau bisik-bisik jadinya teriak. Ya. Wan, coba teriak ke... Teriak. Bisikin aja, bisikin aja. Nih, bisikin. Gua ngomong ntar lu bisikin. Kumis itu kok gede banget. Bisikin. Kumis lu gede banget! War. Teriak, kenapa lu jis gitu? Halo. Oke, berarti kalian sudah siap ya. Jadi kalian akan praktek di rumah lu orang kaya itu. Saya udah izin dan dia sekarang udah nyiapin makanan buat menyambut kita. Oh, Hasan punya. Kan maling udah bisik-bisik ya. Aja, bisik-bisik. Pelan-pelan, kuping gua gak budeng. Oke, sekarang kamu masuk praktek ke rumah yang ada di depan. Rumah orang kaya, kamu berdua.
ambil barang-barang yang berharga. Pilih cepetan, satu orang milih satu. Jangan. Bapak! Wow! Ada duit! Ngomongnya teriak-teriak. Ngomongnya pelan-pelan. Ya! Sepuluh juta! Ngomongnya teriak. Saya yakin orang ini masih menyimpan benda-benda berharga. Coba kamu tanya ke dia. Cari. Bisikin aja. Bu! Ibu punya apa lagi? Saya maling! Tanya, nyimpen di mana barang berharga? Pelan-pelan. Bisikin. Ibu nyimpen di mana, Bu? Duit! Emas! Udah saya ambil! Tito, dilaceh! Pula. Barang ini mana, Bu? Kuping gua! Ini gua udah bisik-bisik! Tuh, di kotak! Ibu setahu aja. Teriak. Lu maling! Bukan maling! Gak banget nih. Cuman mau bertamu. Lu bisa pelan gak ngomong lu? Gua bisik-bisik ini. Lu teriak aja kalau ngomong. Heh, tandu. Hei, kita bisa ketahuan bahaya nih. Kita minta bantuin si trainer yang ahli lagi. Mana Ferdian? Ferdian, tolongin kita. Ferdian! Bro, ketahuan. Kita hampir ketahuan. Lu bisa nggak kasih sugesti ke orang itu yang pemilik rumah biar kita nggak ketahuan malingnya? Gampang, biar nggak ketahuan semuanya. Coba. Ya. Coba pinjam. Tuan rumahnya ini? Iya, tuan rumahnya. Iya, itu. Gini caranya kalau mau maling nggak ketahuan, lihat gua. Gak tahu kenapa ya? Setiap kali ngelihat orang pakai kupluk ini, topi hitam ini ya, dalam penglihatan lu, dalam pikiran lu itu nggak ada ya, jadi nggak kelihatan. Ya, 1, 2, 3. Maaf apa? Enggak. Udah duduk situ. Kita berempat doang. Hah? Kita bertiga doang. Gak apa-apa. Kenapa? Diket di atas. Eh. Lu gak ngeliat? Kita lagi syuting. Ini beneran gak sih? Beneran? Ini diganti gak sih? Kenapa? Ayo syuting. Kita berdua doang? Iya berdua doang. Itu ada apaan sih? Mana? Ferdian. Gak ada apa-apa. Liatin apa? Hah? Astagfirullahaladzim. Gak ada apa-apa. Mas, lu gak ada yang ngeliat sih? Pak. Sini. Ferdian. Lu apa? Bapak. Gue sendiri di sini. Woi. Hei. Gak ada orang. Sini. Lalu ngapain di sana? Wah, apa lu ngapain di situ? Orang kita lagi pada ngelawak, lu pergi. Iya, ih. Sini. Lu kayak setan nih, belah satu-satu. Sini. Nih, lu kita kumpulin deh. Nih, lu duduk, gue kelilingin Polpa. Tadi gue sendiri, Bang. Kata siapa? Ini ada, Pol. Nih. Di sini semuanya. Masa gue main sendiri? Lu liatin kita semua. Ada mana, semua, kan? Lengkap semuanya. Ada nggak? Ya, ada. Ajis mana, Ajis? Ajis nggak ada. Apaan sih? Kasih po, manggil. Lu suruh duduk, liatin kita. Lu kemana tadi? Bang. Kenapa lu? Tadi gak ada. Coba liat tangan lu dulu. Lu liat tangan, coba liat. Ada ya tangan lu? Sekarang mana? Deh!
Coba lu lihat gua. Lu lihat gua, lu lihat gua. Erina kemana Mas Anwar? Eh, lu lihat gua. Ada di belakang. Mana ada penonton ada. Lu nyariin gue. Eh, nah, gue enggak ada sih. Kok kamu nyapa nih? Astagfirullahaladzim. Kenapa, Bo? Kamera melayang, Bang. Apa? Kenapa, Bo? Kamera melayang itu, Bang. Melayang gimana? Ada orangnya, Bang. Ada. Gue enggak ngeliat kamera. Enggak ada orangnya, Bang. Enggak ada orangnya. Jip-jip kali. Kenapa enggak ngeliat sih? Wah, Pak, jip-jip kali. Jimmy Jeep ini. Jimmy Jeep orangnya Jimmy jauh. Jeep. Jimmy Jeep. Jimmy Jeep. Jimmy Jeep tuh pake Bono. Iya ada dua kan ada sekarang. Dua. Jimmy, ini ada Jimmy dua. Jeep yang di bawah khusus. Jimmy Jeep di bawah. Anwar, bisa. Anwar. Anwar, Anwar mana sih? Anwar. Ini pada hilang-hilangan mulu pada kemana sih? Ada apa? Gue bingung. Hilang-hilangan gimana maksudnya? Hilang-hilangan. Ada apa? Lu pada diem aja! Bisikin. Penonton gak kenapa-kenapa, kok. Sini makanya dekat gua! Bilangin. Gua! Bilangin gua. Mana? Orang gak ada yang hilang. Lu ngomongnya normal lagi sekarang. Tapi sama kayak Alfa kalau ngelihat orang pakai kupluk gak ada, jadi hilang. Lu pada kenapa sih berdua? Gak kenapa-kenapa. Tadi gua ngelihat lu hilang atu-atu, cering-cering. Masa? Tuhan! Hilang apa kan? Lu gak percaya sih. Kenapa sih lu? Demi Allah. Terina di samping gua tiba-tiba gak ada. Lu gimana? Lu mah halusinasi. Halusinasi lu. Sini, lu ngapain di sini-sini. Lu lihat kamera ngayang. Allah! Ada apa? Ini punya lu kan? Hah? Ini punya lo? Ya pakailah. Oh, gue gak kelihatan! Itu tangan lo! Tolong! Iya! Ribut! Jangan ikut mainnya! Ribut! Oke, berat-berat tangan lah. Anwar, lo percaya gak kalau gue bisa nembus ke kaca ini? Enggak. Nih lo lihat nih, gue nembus nih. Jangan main-main. Allah, Anwar! Ini kan gini demi Allah, nembus pintu. Ya udah, ini punya lo pake. Ini punya lo. Tete ini beneran. Rumah aneh, ya kan? Lo lihat sendiri kan? Udah lo pake. Ada kita enggak usah takut, tenang. Ada. Kita ada di sini. Itu hitungan ketiga normal lagi 1 2 3 normal lagi semuanya ya. 1 2 3. Ada mereka. Kenapa lu? Ada kelihatan gitu. Mas Parto sama Mas Dani mana? Ini. Masa lu enggak lihat? Ini. Mata lu buram. Enggak, ini bener. Rina, ini ada. Itu. Ada. Biasa Anwar kalau ketemu di gua. Sini. Anwar kalau ketemu gua selalu sepatunya terbalik. Tuh, sepatu lu ngapain terbalik, War? Terbalik? Enggak kok. Pakai kupluk. Sepatu ngayap. Ada apa-apa. Tetap yang berapa jam, Pak?